Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengungkap bahwa Amerika Serikat tidak berniat untuk bertempur langsung dengan negaranya. Hal ini diungkapkan Lavrov pada Rabu 28 Desember 2022 melalui saluran diplomatiknya. Lavrov juga mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirimkan spesialis militernya ke Ukraina terkait dengan pemberian sistem pertahanan udara rudal Patriot. Sebelumnya Rusia memang beberapa kali diketahui sudah merespons pengiriman sistem rudal Patriot dari Amerika Serikat untuk Ukraina. Dan di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya juga telah menegaskan bahwa Rusia mampu menghancurkan sistem Patriot seandainya Ukraina menggunakan senjata tersebut. Putin juga menggarisbawahi bahwa sistem Patriot adalah sistem yang sudah tua dan usang. Selain itu, performa sistem pertahanan tersebut juga dinilai tak sebanding dengan S-300 buatan Rusia. Bahkan, Putin pun menegaskan bahwa Rusia akan menemukan penangkal untuk sistem pertahanan ini.